dua, satu. Taman Budaya Yogyakarta sukses. Ayo fotonya, ini tangga. Foto, yo. Ayo bareng sama semuanya aja, nggak apa-apa. Enggak, ya, aku lebih ke merah. Untuk beri. Kan sing ngantuk. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, kami informasikan bahwa seluruh armada sekeliling Indonesia dilengkapi dengan alat penyaring udara HEPA, dilakukan penyemprotan disinfektan, dan akan result in penalties. Also like to inform you that now you're flying with a crew member who have been vaccinated against COVID-19. Thank you and have a pleasant flight with Citylink Indonesia for Saragossa Airlines. Samarinda, Uye, Taman Budaya Yogyakarta, Cakil Squad Argo. Halo, kita baru aja sampai di Samarinda. Hari ini agendanya masih santai, terus besok kita lanjut GR dan PETA. Oke. Okay. Sampai ketemu besok. Ayo. Naik apa kita sekarang, guys?
stres dan juga berat. Jadi kan ini momen sejak untuk kalian. Gereget Nyawiji menggambarkan persatuan dan kesatuan rakyat Yogyakarta yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya. Karya ini juga menggambarkan bersatunya Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Inilah penampilan dari Taman Budaya Yogyakarta. Bekso Wiromo Lenggak lenggok
Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari bersatu padu mewujudkan kejayaan bumi Nuswantara. Greget gumreget sego ora minggu nyawiji dadi siji. Forum Taman Budaya Se-Indonesia Bapak Ismit Rizal SEMSI, dan saya mohon untuk dapat naik ke atas panggung Kepala Taman Budaya Yogyakarta, Kepala Taman Budaya Maluku, dan Kepala Taman Budaya Jawa Barat. Boleh saya sekali lagi dengarkan tepuk tangan yang paling meriah malam hari ini, Kota Samarinda. Karena selanjutnya akan kita ikuti bersama penyerahan cindramata oleh Ketua Forum Taman Budaya Se-Indonesia, Bapak Ismit Rizal SEMSI, kepada perwakilan Taman Budaya. Dipersilahkan yang pertama dari
Kepala Taman Budaya Yogyakarta untuk dapat menerima cenderamata oleh Ketua Forum Taman Budaya se-Indonesia. Baik, silakan untuk mengambil dokumentasi bersama terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kepada Kepala Taman Budaya Maluku. Baik, silakan untuk dapat melakukan sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu. Dan penyerahan cenderamata selanjutnya kepada Kepala Taman Budaya Jawa Barat. Baik, silakan untuk dapat mengambil dokumentasi bersama terlebih dahulu. Dan kami persilakan untuk dapat mengambil dokumentasi bersama. Dipersilahkan kepada Ketua Forum Taman Budaya se-Indonesia, Kepala Taman Budaya Yogyakarta, Kepala Taman Budaya Maluku, dan Kepala Taman Budaya Jawa Barat. Silakan untuk teman-teman dokumentasi dan teman-teman media untuk dapat mengabadikan momen ini. Baik, cukup. Terima kasih. Dipersilahkan kepada Ketua Forum Taman Budaya se-Indonesia, Kepala Taman Budaya Yogyakarta, Kepala Taman Budaya Maluku, dan Kepala Taman Budaya Jawa Barat untuk dapat kembali ke tempat. Dan seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, di malam penutupan temu karya Taman Budaya se-Indonesia ini, kita juga akan menyuguhkan berbagai seni dan budaya tentunya yang sudah diakumulasi selama 5 hari oleh 34 provinsi se-Indonesia. Saya mau dengarkan semangatnya yang paling meriah malam hari ini. Dan tentunya diawali oleh penampilan dari Taman Budaya Yogyakarta. Selanjutnya saya mau menampilkan Taman Budaya dari mana kira-kira? Ada yang tahu? Dari mana? Minta pengertian sebentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, kami mewakili Taman Budaya Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kerjasamanya selama ini, dari proses sampai ke pemerintahan. Alhamdulillah kita bisa berjalan dengan lancar, walaupun ada kekurangan kecil-kecil, tapi itu hal biasa dalam satu berproses berkesenian maupun dalam pelayanan dari teman-teman Taman Budaya, yang terutama Pak Sekar itu yang agak kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan dari lawatan kita ini nantinya ada sesuatu yang tentunya berkesan, baik dalam berkarya maupun dalam bekerja sama untuk mewujudkan satu kerja kita secara maksimal. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman dari Taman Budaya yang bisa mendampingi dan bekerja sama dengan teman-teman Mas Pendi CS ya. Jadi yang saya harapkan semacam itu, jadi kita tidak cuma berekreasi atau berpikir, tapi kita bekerja. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Yang terhormat Pak Tamburo, selaku Kepala BPG, Menteri Pak
permen teman-teman seniman dan teman-teman dari DBI. Saya mewakili teman-teman seniman mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam event yang sangat luar biasa bisa bertemu dengan teman-teman taman budaya di seluruh Indonesia. Dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan kekurangan teman-teman seniman selama proses sampai pentas dan sampai hari ini. Dan saya juga berharap seperti yang Pak Anggoro menyebutkan, semoga kerjasama ini tidak hanya sampai sini tapi berkelanjutan. Nanti tinggal tunggu undangan dari Pak Anggoro nih. Oke, gitu aja. Sekarang pada jelas, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.